البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينهم السلف بيننا وبينكم الكتب كان احد يقول البدع بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. kita lanjutkan berikutnya terhadap kitab At-Tuhfatul Jaliyah fi Muqaddimati Ilmi al yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa perkara mengenai isim yang mudhaf ya mutakallim i'rabnya bagaimana kemudian pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah baca juga pembagian taknis ada taknis bil alif taknis bil ta taknis bil makna Sebenarnya meledakannya sangat mudah. Kalau taknis bin alif itu, yang biasanya kita kenal ada alif taknis duda alif alif Kalau dengan tak itu, ya biasanya akhir tak marbutah itu biasanya. Alif tak al, akhirnya apa awal akhirannya tak marbutah. Kalau dengan makna ini, memang nggak ada tandanya memang. Tandanya seperti mudakar itu, tapi maknanya tuh Anas Zainabu, Maryamu, nanti akan kita baca satu persatu. Kita lanjutkan halaman 69. Fa'amma bil alif fa ala Adapun muannas dengan alif itu terbagi menjadi dua. Al awal pertama, ta'nisun bi alifin mamdudah. Ta'nis dengan alif mamdudah. Alif mamdudah itu alif yang dibentangkan. Safra'u, zarqa'u, u. Paham ya? Seperti itu. Itu muannas itu. Karena dibentangkan. Syaratnya nanti ada syaratnya nanti syaratnya nanti barakallahu fiq kalau nggak disebutkan sini tapi anak nukilkan sekarang syaratnya pertama alif tersebut datang setelah tiga huruf atau lebih datang setelah tiga huruf atau lebih berarti mafhumnya kalau alifnya itu datang setelah apa dua huruf tanwin ini kaitannya dengan isim yang tidak bertanwin ismul ladilah yang sorif al ismul yang sorif adalah al ismul ladilah yang bal tanwin wal al ismul yang sorif adalah isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Kemudian ini termasuk ilah atau termasuk sebab yang satu tapi kedudukannya kuat sehingga nggak perlu pakai alamiah atau wasfiah. Ah, ta alif tani ta ini. Syaratnya alif dari datang setelah tiga huruf atau lebih. Berarti kalau alifnya datang setelah dua huruf atau setelah, datang setelah satu huruf tanwin. Contohnya maun maun alifnya datang setelah satu huruf tanwin. Setelah dua huruf binaun Binaun ba nun alif. Datang setelah setelah dua huruf tanwin. Kalau datang setelah tiga huruf gak tanwin. Contohnya safrau, agniau, ya kan? Fukorau. Itu kalau anda perhatikan alifnya semua datang setelah tiga huruf. Paham? Nah itu penting sekali. Jadi untuk mendeteksi ini bagaimana ustaz kok binaun kok tanwin ya? Maun kok tanwin? Dawaun kok tanwin? Kita katakan Kenapa kau tanwin Karena tidak terpenuhi syaratnya untuk dikatakan alif, taknis, duda. Syaratnya itu ayyakunal alifu na'am fit wakian ba'da salah ahruf aw aksar ayyakunal alifu wakian ba'da salah ahruf aw aksar Artinya apa? Hendaknya alif tersebut datang setelah tiga huruf atau lebih. ayyakunal alifu wakian ba'da salah satu ahruf au aksar hendaknya alif tersebut datang setelah tiga huruf atau lebih mafhum berarti kalau datang setelah dua huruf datang setelah satu huruf tetap tanwin mafhum salah ya nah ayakun al alif wakian ba'da salah satu ahruf au aksar au aksar nah itu sekedar selingan kalau khawatir nanti beliau nggak sebutkan nanti ya nah Contohnya tadi itu fukorau, ya kan, agniau, safrau, zarkau, baydau. Itu semuanya kan alif datang setelah apa? Setelah berapa huruf? Tiga huruf atau lebih. Enam. Wasan <tik> <tik> yang kedua, takni bi alif maksurah. Eh, dikenal dengan alif takni maksurah <-tik> namanya. Wadabi tuha ketentuannya anyas bikoha, anyas bikoh. Bisalah sati ahruf asliyah fasa'idan. Berarti ini kalau disebutkan seperti ini ayas biko itu berarti apa kembali kedua. Syaratnya alif mamduda dan alif maksurah itu syaratnya kembali kedua itu ya. Dopitnya harus didahului tiga huruf yang asli atau lebih. Berarti benar beliau dan nyebutkan syaratnya ini ya. Syaratnya kedua-duanya alif mamduda dan alif maksurah itu didahului tiga huruf yang asli atau lebih. Fasa'idan artinya, artinya, artinya lebih. Nah ya. Mahfum. Contohnya, fath mamdudah. Contohnya yang alif tak mamdudah, son hasnau, bayudau, ulamau. Nah, son au tanwin, hasnau enggak tanwin juga, jadi nggak boleh son Hasna'un hasnau boleh. Tapi, <tuh> <tuh> Alhamdulillah, <tuh> ah, al Jadi son au tanwin ya, hasnau enggak tanwin juga, bayudau enggak tanwin juga. Ulama'u gak tanwin juga, kenapa? Sesuai dengan syaratnya, terletak setelah tiga huruf Son'a'u, Sat, Nun, Ain Berapa huruf? Tiga Hasna'u, Ha, Sin, Nun Berapa? Tiga Bayu'da'u, Ba, dot Berapa? Tiga juga Ulama'u, Ain, Lam, mim Tiga juga, tepat sesuai dengan syaratnya Gak boleh tanwin Ilahnya, apa kau tanya? Kenapa sebabnya kita katakan Alif, Ta'nis, mamduda Alif, Ta'nis, Al-Mamdudah Naam gua mithalu maksurah Sekarang contohnya yang alif tadi maksurah Koswa Salwa Dunia Hubla Coba antum perhatikan Koswa Kof Sot Waw Terletak setelah berapa huruf? Tiga huruf baru alif bengkok itu Maksurah itu alif bengkok Paham? Salwa juga sama Dunia Hubla juga sama Nafum? Nah, ini mudah sekali Caranya biar nanti gak kebingungan setiap isim yang setimbang dengan fa'la'u, af'ila'u, fu'ala'u, enggak boleh ditanwin. Nah, itu ada. Jadi kalau atau jumpai isim kok setimbang dengan fa'la'u, af'ila'u, fu'ala'u, enggak boleh ditanwin. Na Untuk yang maksurah bagaimana timbangannya? Setiap isim yang setimbang dengan fa'la, fu'la, fi'la, enggak boleh ditanwin dan nggak boleh menerima kasroh. Jadi nanti kalau majurur dengan apa? Dengan fathah mukodaroh. Contohnya, zahab ila salwa. Ila huruf jer. Salwa ismun majurun bi ila. Wa alam rujarihi fathah mukodaroh. Karena kembali ke masalah. ismu lain yang salib kan? Cuma ini nggak nampak. Fathah mukodaroh ala ala al-alif man'amudhirya ta'adzur. Mahfum? Nah, seperti itu. Uh, hamil ya kan al qaswa kan kesengsaraan kan nah salwa kan nama nama ya dunia dunia ma'ruf ma, -ma kita lihat <coughs> fa na'am kata beliau fal awal yurfa bid dhammah dhahirah nahu hadhihi sun'a'u ja'at hamra'u ya kan yang pertama dirafa dengan dhammah dhahirah nampak sekali hadhihi sun'a'u hadhihi mutada' sun'a'u khabar Ja'at hamra'u ja'at fi'il hamra'u fa'il. yang kedua, yurfa bi dhamman muqaddarah li Yang kedua ini benar, dirafa dengan dhamma muqaddarah karena ta'adur Ja'atil qaswa. Hadhihi da'wa Paham ya? Nama barakallahu alaihi, seperti itu. Enggak nampak harokatnya Mafhum? Naam. Cuman untuk masalah mengirab nanti kembali ke hukum asal, dia masuknya kemana? Kalau di dalam ismul yang sore dia masuknya al tanwin maksurah. Sehingga nanti ketika majrur Tanajatnya jadinya dengan fathah muqaddarah. Nah, seperti itu. Kata beliau asani at bita. Ini pembagian berikutnya. Yang kedua adalah at-ta'nits bita. Wa huwa 'ala naw'ain. Ta'nits bita ini ada dua. Fal awal yang pertama, ta'nitsun lafzi wa ma'nawi. Dia itu muannas secara lafaz dan ma'nawi. Setelah lafad dia muannas, Setelah makna juga muannas. Maksudnya bagaimana? Contohnya, Uh, Sofinya tuh, Rukanya tuh, Habibah tuh, eh, kemudian Aisyah tuh. Secara lafat dia ada tak marbutahnya nggak? Eh, bah. secara makna tuh laki-laki itu -laki perempuan, perempuan pas di makna itu maksudnya. Paham? wasan yang kedua tak ini Kalau yang kedua ini itu makna lafadznya saja, Lafatnya lafat mu'anas maknanya mudakar seperti Usama tuh, Ubadah tuh, Talhatu mu ya lafaz muannas enggak lafaznya muannas tapi maknanya mudzakkar. Mafhum? Naam. Eh, wa makna qaulihi lafdhiyun anna akhirahu ta Ewa. Ma makna keadaan tersebut dikatakan lafdhi maknanya adalah karena akhirnya adalah tak taknis ta, -ta, ta marbutah maksudnya. Ta marbutah itu apa sih maksudnya? Ta yang diikat. Karena diikat titik duanya naik ke atas. Kalau dibuka titik, titik yang di atas turun ke bawah. Kalau penulisan antum lihat, kalau penulisan tak marbutah, titiknya di mana? Di atas karena ditutup Marbutah itu diikat. Tapi kalau ikatannya dilepas, jadi maftuha, tak maftuha, titiknya turun ke bawah. Itu istilahnya gitu. Naam. Wa ma'na kaunihi ma'nawiyun dan makna keadaan tersebut ma'nawi, annahu 'alamun li mu'annatsin. Bahwasanya dia itu nama untuk perempuan nahu fatimatu, tu, Aisyah tu, tu, Fakullun Fakullu hadil asma mu'annathatun lafzan Li anna Ta'un Wa ma'nan Li Masya Allah Maka masing-masing ini semua isim ini Kata beliau Semua isim ini ada mu'annath Secara lafad Karena akhirnya ada ta'ma butohnya Dan secara makna Karena tidak dipakai untuk nama perempuan maaf Ini mudah sekali Nah Lafdi maknawi Asani yang kedua Mu'annasun fil lafzi faqat nah. Dia mu'annas secara saja Wa ma'nahu mudakar Ma'nanya mudakar Misal seperti ini, Hamzatu talhatu usamatu Hamzatu talhatu usamatu lafadznya mu'annas gak? Karena ada takna butuhnya kan Tapi maknanya Mudakar Naam Asalisu Mu'annasun fil ma'na faqat Kalau yang ketiga ini Mu'annas secara makna saja Misal Zainabu Maryamu Hajaru Paham ya? Zainabu Maryam hajaru lafadznya muzakkar tapi maknanya mu muannas. Bahukmu hukumnya kama arafta sebagaimana kau ketahui annahu yurfa bil dhammah zahirah misal san'a wa hamra wa zainab wa fatimah wa talhah. Eh, naam. Jadi sebagaimana ketahui san'a hamra'u, hamra wa zainab fatimah talha semuanya dirafat dengan dhammah zahirah wa muqaddarah dan ada yang muqaddarah misal qaswa hubla salwa arwa mafhum na'am wa yunsabu bi fathah dan dinasab dengan fathah na ra'aytu san'a wa hamra'a wa maryama wa fatimah wa hamzata ya kan dinasab dengan fathah ya wa yujarru bil fathati dan di fathah lihat nahwu marattu bi aa wa hubla wa maryama wa fatimah wa hamzata wa amma makana kana thulasiyan Wallah alam ini apakah nggak e, disebutkan khilafnya karena hubla ini kalau dikatakan dia majrur dan fathah itu berarti dia kembali ke uh, e, maksur. Tapi kalau dia muannas seharusnya alif tadi ma, e, maksurah itu kan masuk dalam isim ladzi sarif kan? Seharusnya jarnya dengan apa? Dijarnya dengan e, dengan fathah, tapi fathahnya muqaddarah benar, fathah muqaddarah afan. Fathah jadi untuk kobla ini tetap fatah ya di jalan fatah ya. Tapi mukat darah bedanya itu. Nah, Afan. Wa amma makana sulasian. Adapun kalau seandainya dia tiga huruf nama perempuan tapi tiga huruf sudah pernah anak singgung kan? Kahindin wada'din Ya. Nah, apa yang kenal anak waktu itu? Jami asma nisa mamnuat atau illa ilah hindan. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali hindun. Hindun kenapa tanwin? li'annahu tarakkaba min thalath ahruf aw satuha sakin karena dia tersusun dari tiga huruf tengahnya sukun ini pembahasannya wa amma ma kana thulatsiyan adapun kalau seandainya nama tersebut tiga huruf ka hindin wa da'din fa yajuzu maka boleh bagimu antar fa'ahu bil dhammah wa tansibahu bil fathah wa tajurruhu bil kasrah boleh karena dia tanwin ja'at hindun ra'aitu hindan maratu bihindin. Nah, wanya juzulaka dan boleh juga bagimu anta antu ribahu kamu mengerapnya hadir arab dengan arab ismail yang syarif. Paham ya? rafan Bilfatah nasban wa jarran ahsan. Inilah yang bagus. Maksudnya bagaimana? Walaupun hindun da'dun itu yang bagus diikutkan dengan apa? keumuman nama perempuan yang lain. Yaitu apa? tidak ditanuin. Tapi kalau ada yang menanwin, alasannya apa? tiga huruf tengahnya su sukun. Nah, itu. Mafhum? Nah, berikutnya. Qala al-mu'allifu wa amma ta'rifu salim. Sekarang definisi jamak salim. Ternyata beliau menyebutkannya Tidak nah semuanya tapi enggak masalah. Apakah beliau nanti akan menyendirikan pembahasan ismul adil yang sharif? Kalau seandainya enggak ada, sudah kami berikan rujukannya itu ya. Nah, barakallahu fi karena sudah mengumpulkan artikel itu. Latang sharif an ismul yang sharif nanti kalau ingin baca bisa di-print sendiri nanti PDF-nya nanti kirim di channel insyaallah Nah, karena kalau beliau menyebutkan secara umum kan khawatir nanti ada yang terlewatkan, tapi kalau beliau menyebutkan nanti nggak masalah. Karena kitab ini juga belum pernah baca, tapi sebagian global disebutkan. Kita lihat sini. Sekarang pengertian jama' munas salim. Jama' munas salim ini kalau di dalam pantun alfiyah bagus sekali itu. Pengertian plus hukumnya. Wa ma alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a artinya apa dengan alif dan ta di jamak keduanya yuksaru di nah barakallahu fi di kasrah yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a dia di kasrah ketika nasab dan jar Anak ulangi pantunnya wa ma bi alifin wa ta'in jumi'a yuksaru fil jarri wa nasbi ma'a artinya dengan alif dan ta maka dia dijamak alif dan tambahan yang kemarin ya yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a ketika jar nasab di kasrah berarti dapat definisi plus hukum Amin ya. itu enaknya pantun alfiah seperti itu jadi kalau suatu ketika nanti dah masuk ke eh, tingkatan tinggi di hafal pantunnya bagus sekali kalau memungkinkan karena pantunnya panjang itu seribu ada paham ya dan yang mampu aja yang mampu menghafal biasanya dihafal yang tidak mampu dihafal inti-intinya aja huwa abi alifin bin masjidatain yaitu jamak mona salim itu adalah isim yang dijamak dengan alif dan tak tambahan itu syaitnya dengan definisi ini lebih bagus kenapa mencakup yang diambil dari mufrad mudakar atau mufrad muannas karena jamak muannas salim ini tidak selamanya diambil dari mufrad yang mudakar, eh, tidak selamanya diambil dari mufrad muannas, bisa juga diambil dari mufrad mudakar. Seperti apa kemarin? Sakanon, sakanaton, hammamun, hammamaton, hammamun, sakanon, mudakar atau tidak? Mudakar. Tapi jamaknya jamak muannas salim. Kenapa? Karena intinya ahli dan taknya tam bahan selesai. Nah, sehingga definisi paling bagus ini di kotor nada ini juga definisinya. Paham ya? Di Alfiah nanti ini juga definisinya. Mungkin yang definisinya beda di Jurumiyah. Mutamimah disinggung dikit. Naam. Wa hukmu hukumnya yurfa'u bidhammati wa yansabu bil kasrati wa bil kasrah. Hukumnya dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan kasrah, dijar dengan kasrah. Ja'at muslimatun. Ra'aitu muslimatin. Nadhartu ila muslimatin. Nah, seperti itu wa yunqasu hadzal jama' fi sittati umur dan dikiaskan dengan jama' ini be -be -e, enam perkara apa saja kita lihat pertama kullu min akhiruhu ta zaidah setiap isim yang akhirnya apa tak tambahan sawa'un kana hadzal ism 'alaman li baik isim ini adalah nama orang untuk nama orang perempuan paham ya Intinya apa? Akhirannya itu tak za'idah, tak tambahan. Baik isim ini untuk nama perempuan. Kat Fatimah, Aisyah, Khadijah. Perhatikan. Fatimah, Aisyah, Khadijah. Taknya tak tambahan kan itu? Sama putahnya. Nah, berarti bisa dijamak gitu loh. Paham ya? Fatimat, Aisyah, Khadijah. Paham ya? Atau nama untuk mudzakkar, Nama untuk laki-laki. Kahamzah, Watalhah, wa Uqbah, Paham ya? Sebagian ada yang seperti itu. Paham? Nah, Aukana gaira alamin. Atau bukan nama orang. Kazira'atin. <tuk> Zira'ah kan perkebunan kan? Watijara <tuk> perdagangan kan? Usina <perkebunan>, kan? <tuk> kan, perindustrian kan? Nah, Au zidafihi tak lilubalagoh. Atau ditambahkan orangnya tak mubalagoh. Paham ya? nah. Bisa dipahami ya? Atau ditambahkan padanya tak tak mubalaghah. Taknya itu bukan tak untuk menunjukkan muannas tapi mubalaghah. Mubalaghah itu menunjukkan e, mensifati lebih gitu loh. Contohnya ka'allamah. 'Allamah ini bukan berarti orangnya ka alim. Kalau alim kan 'alimun. Kalau dipakai sifat mubalaghah fa'al berarti 'allam. Sudah ada 'allam ditambah tak marbutoh Nah, taknya ini ternyata bukan tak marbutoh ya, tak taknya untuk mubalaghah. Taknya marbutah memang cuman untuk mubalaghah fungsinya al allamah Yaitu orang yang benar-benar berilmu Karena Alam al itu sudah orang yang berilmu Ditambah itu tak mubalakoh Jadi untuk mensifati yang lebih gitu loh Paham ya? Dan sehingga al allamah itu bukan mu'anas Makanya kalau al al allamah Laki-laki itu perempuan Makanya al itu taknya bukan tak, untuk mu'anas bukan Tapi tak apa? Mubalakoh nah. Fahamah Fahamah juga Bukan untuk mu'anas, tapi untuk mu'balaqah. Orang itu benar-benar paham. Betul gitu loh Paham ya? Aw kanat l iwad, l iwad, atau taknya pengganti. Pengganti apa? An harfin asli pengganti dari huruf asli. Nahmu iddah. Iddatin wa Ini kembali ke sharaf sebenarnya kembali ke sharaf. Kembali ke sharaf. Ternyata beliau bahas kita ambil satu aja. Fa inna aslaha Naam aslinya adalah dari kata wa'ada sama wasaba. Paham ya? Nah, wa'dun wasbun. Kemudian alam mahudi wau. Kemudian ketika dibuang wau-nya faul kalimah yang mana wau itu faul kalimah ini masuk ke saraf ya. Faul kalimah itu faala. Faala itu fa'nya faul kalimah, a-nya kalimah, lam-nya lamul kalimah. Ya, jadi saraf penting juga kita lihat sini. Tatkala dibuang wau yang mana wau faul kalimah wa Uh, nukilat harokatuha harokatnya dinukilkan dipindah maksudnya karena bisa jadi artinya lah wadun wisbun mungkin gitu mungkin ya nanti untuk menentukannya di sorof kita lihat kemudian harokatnya dinukilkan dinukilkan dipindah maksudnya dipindah harokatnya ilal ain kepada ain eh, ya kan kepada ain aslinya wadun wisbun misalkan ya kan seperti itu wawunya dibuang kemudian apa harokat wawunya dipindah ke ain Ya kan? Nah, taba'ani Dalam rangka mengikuti yang dibuang itu. Fil mudhari' pada mudhari' karena wa'ada ya'idu aslinya. Wa'ada ya'idu, ya'idu menjadi ya'idu. Kenapa ya'idu kok ya'idu? Karena wawu terletak di antara dua musuh. Itu dalam seorang seperti itu. Yang bisa paham, alhamdulillah yang belum paham nanti menyusul. Wa'ada ya'idu aslinya. Ya'idu wawu sebelumnya fathah kan? Setelahnya kasrah. Wawu ini terletak di antara dua musuh. Wawu terletak di antara dua musuh yaitu fathah dan kasrah. Akhirnya dibuang yaitu. itu. seperti itu. Nah, di sebelah sini maka dipindahkan harokat yang di wawu tadi kepada ain mengikuti ketika dibuang ketika apa mudoreknya ya kan ya itu dibuang ya itu maafum nah ini wadun atau nah Owido anha ta diganti dan ya ta Fil-fi'il madhi fil madhi Ya kan Nah Wa inda jam'ihi dan ketika menjamaknya Ini kita perlu Contoh bawahnya dan ini insyaAllah Fa'ino yujma' bi alifat ta Maka dia dijamak dengan alifat ta Wa taqul iddat Subbat Faham ya kita jamak Iddatun subbatun Faham Ewah, edah edah tun, subah subah tun. Wah amat tahu tanis azza idah, ada pun tak tanis tambahan. Filmu frad atau mufrad, Fa toh zaf maka dibuang taknya kalau mufrad. Paham ya? Jadi kalau ada tak tambahan dalam mufrad, dibuang taknya itu. Nah, salah satunya Fatima taknya tambahan itu kan? Mufrad kan? Kalau mau dijamak dibuang taknya. Fatima bukan Fatima Taat itu bukan. Fatima. Nah, kita lihat sini. Wadali kali anna hafi dikarenakan niatnya ada tarah itu membiarkan apa adanya. Wa in nama tanis akan tapi diletakkan tak tersebut ya, untuk menunjukkan muanas saja tapi tambahan. fakot li Allah alamata agar tidak terkumpul pada dua tanda taknis alamata taknis agar tidak terkumpul pada dua tanda taknis fi kalimat wahidah pada satu kata falamma zi'a bi alifin wa ta kemudian ketika didatangkan alif dan ta wa huma yang mana kedua-duanya untuk mu'annas aidan hudibat ta azaidah al-waqi'ah fil mufrad maka dibuang ta tambahan yang datang di, di waktu mufrad contohnya ini Fatimah Fatimah tu taknya itu tambahan didatangkan itu menunjukkan mu'annas kan eh? Aisyah tu aslinya Aisyun Aisyun kan hidup kalau Aisyah kan perempuan yang hidup Aisyah Nah, di situ karena nama orang nggak tanwin. Nah, ketika mau dijama dibuang taknya itu. Agar nggak terkumpul antara apa? Alif dan tak tambahan dengan tak yang itu. Jadi nggak 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 bacanya nggak Aisyat, tapi Aisyat. Paham? Kalau nggak dibuang nanti akan bertemu antara apa? Tanda mu'anas dua. Ya kan? Nah, itu. Wallah alam ini yang e, diambil sisanya soal pada pertemuan yang kedatang. datang karena sisanya itu nanti ya kaitannya dengan jamu anak ini nah barakallahu fi biar nanti tambah jelas kesimpulannya nama nama perempuan itu pun bisa dijamak anak tapi caranya dibuang tak marbutahnya dulu baru dijamak paham Nama seperti itu wallahu alam suwab nasallahu alaihi wasallam ta'ala walhamdulillah